Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair amma ba'd. Terima kasih pada penerbit Puan Nur Hayati Paradi dan juga para pendengar yang setia menunggu saat yang indah dan saat yang bahagia sebegini, insyaAllah. Lebih-lebih lagi lah kita berada dalam bulan yang penuh dengan keberkatan dan bulan yang penuh yang disebut dengan kerahmatan di sisi Allah. Dan kita alhamdulillah, Allah masih lagi kurniakan kesempatan dan masa kepada kita untuk kali ini kita membicarakan tajuk hari-hari yang dihalau ataupun hari-hari yang pengusiran, yang kita akan mula bergerak kepada mahsyar Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam perbincangan kita sebelum daripada ini, kita telah cerita tentang mengenai bagaimana suasana kita bila berlakunya Allah nak tutup alam ini, dan Allah Subhanahu Wa Taala memulakan untuk mengadili setiap amalan-amalan yang kita kerjakan sepanjang mana kita hidup di atas dunia. Kemudian kita akan melalui proses yang disebut dengan alam barzah. Kemudian lepas pada itu kita akan melalui saat yang disebut dengan hari yang disebut dengan kebangkitan. Kemudian kita akan mula dibangkitkan dan berlakunya yang digambarkan tentang sangkakala dan juga tiupan-tiupan yang menggemparkan dalam hidup kita. Kemudian akhirnya kita akan mula dibangkitkan dan kita mula diusir dan kita mula digerakkan kepada mahsyar Allah Subhanahu Wa Taala. Kali ini para pendengar yang dihormati sekalian, kita akan membicarakan tentang mengenai hari-hari yang dihalau ataupun hari-hari yang pengusiran, iaitu yang disebut dengan pada mahsyar Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita perhati dalam membicarakan tajuk ini, di mana dalam membicarakan mengenai kita ini akan dibangkitkan dan diusir kepada mahsyar Allah Subhanahu Wa Taala ini, ulama-ulama bahagikan bahawa hari yang dinamakan dengan pengusiran ini terbahagi kepada empat keadaan yang akan berlaku manusia yang akan diusir. Hari yang diusir yang pertamanya, ulama-ulama bahagikan yang pertama pengusiran di dunia, dan yang kedua pengusiran yang disebut dengan pengusiran di padang mahsyar Allah Subhanahu Wa Taala ataupun di akhirat nanti. Lepas pada berlakunya kiamat, maka berlakulah pengusiran di waktu mana kita mula digerakkan kepada mahsyar Allah Subhanahu Wa Taala. Saya suka sebut tentang mengenai pengusiran yang pertama di dunia ini. Ulama-ulama bahagikan pada dua pengusiran ataupun yang digambarkan dengan mahsyar yang berlaku di atas dunia ini lagi. Kalau kita baca dalam hadis Rasulullah SAW ataupun Al-Quran, maka kita akan dapati keadaan yang sedemikian rupa. Hasyar yang pertama ataupun pengusiran yang pertama yang berlaku di dunia ini sebagaimana yang disebut di dalam Al-Quran Karim. Allah Subhanahu Wa Taala gambarkan tentang mengenai dalam ayat yang jelas Allah sebut, huwallazi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitabi min diyarihim liawwalil hasyr ma zanantum an yakhruju wa zannu annahum mana'tuhum husunuhum min Allah fa ataahumullahu min haitsu lam yahtasibu wa qadhafa fi qulubihimur ru'b yukhribuna buyutahum biaidihim wa aidil mu'minin fa'tabiru ya ulil absar. Yani Allah Subhanahu Wa Taala cerita tentang mengenai hari yang pertama manusia diusir di atas dunia ini lagi, di mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut usiran yang pertama yang Allah keluarkan orang kafir. Yani Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam yang disebut dalam Al-Quran Karim surah Hasyar ayat yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala sebut dialah yakni Allah yang mengeluarkan orang-orang kafir itu daripada min ahlil kitab, di kalangan ahlil kitab, min diarihim, daripada kampung halaman mereka, pada saat pengusiran yang pertama, li awalil hasyr, di antara awal-awal pengusiran di atas dunia ini sendiri. Ma zanantum an yakhruju, kamu tidak sangka bahawa mereka akan keluar. Tetapi katanya Allah, wa zannu annahum mana'ituhum husunuhum minallah, dan kamu tak sangka bahawa mereka ni, bahawa mereka akan keluar, dan mereka pun yakin benteng-benteng mereka ini ada kekuatan dan mempunyai pertahanan mereka daripada seksaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan seksa
Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan seksaan pada mereka daripada arah yang tidak mereka sangka-sangka dalam hidup mereka. Dan Allah melemparkan perasaan dalam jiwa mereka, perasaan ketakutan dalam hati mereka, sehingga memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangan-tangan mereka sendiri, dari dalam dan tangan orang mukmin yang mengepung mereka daripada luar. Maka ambillah pengajaran daripada peristiwa itu, wahai orang yang celik mata hati. Yang ni Allah Subhanahu Wa Taala sebut tentang keadaan yang pertama yang berlakunya, yang disebut dengan pengusiran yang di atas dunia ini sendiri. Allah usir yang dinamakan dengan orang kafir ataupun orang Yahudi daripada rumah-rumah mereka itu. Ni mengikut Az-Zuhri, dia sebut bahawa mereka adalah kaum Yahudi yang pada mulanya dibiarkan dan belum pernah diusir. Tetapi kerana Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan bahawa mereka akan diusir, maka azab mereka di dunia ini ditangguhkan. Pengusiran pertama yang mereka rasakan di dunia ini adalah ketika mereka diusir ke negeri Syam. Ini usiran yang pertama. Berdasar pada Ibn Abbas, Ibn Abbas menyebut bahawa orang-orang yang meragui bahawa pengusiran pertama adalah pengusiran mereka ke negeri Syam, maka hendaklah dia membaca ayat ini, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan mereka, keluarlah kamu semua. Mereka menjawab, ke mana? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, ke bumi mahsyar, katanya Rasulullah. Qatadah, dia menyebut bahawa peristiwa ini adalah pengusiran yang pertama sekali yang berlaku di atas muka bumi ini sendiri. Ayat ini yang kita nak sebut. Mula-mula sekali yang disebut dengan mahsyar di atas dunia ini, di mana Allah Subhanahu Wa Taala halau orang-orang kafir keluar daripada bumi yang berkah, bumi yang paling baik yang disebut dengan Makkah ataupun Madinah itu keluar. Ini pengusiran yang dilakukan oleh Allah supaya manusia ini belajar bahawa bukan sekadar di akhirat sahaja, tetapi di dunia ini Allah dah mula dah usir dan usir manusia ini sendiri yang berlaku keadaan yang sedemikian rupa. Peristiwa yang kedua yang berlaku, hasyar yang kedua yang berlaku, di mana yang dijelaskan dalam hadis riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hasyar yang kedua ni berlaku. Yuhsyarun nas ala thalasi taraik raghibin rahibin wa thnani ala ba'irin wa thalathatun ala ba'irin wa arba'atun ala ba'irin wa asharatun ala ba'irin wa yahsyuru baqiyatu munnar taqilu ma'ahum haitsu qalu wa tabitu ma'ahum haitsu batu wa tusbihu ma'ahum haitsu asbahu wa tumshi ma'ahum haitsu amsau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut manusia ini akan dikumpulkan dalam tiga kelompok, kata Rasulullah, ala thalathi tara'iq raghibin, dalam keadaan satu kumpulan adalah kumpulan yang rindu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ar-raghib dipanggil, dan sentiasa takut pada Allah, ar-rahib, dan satu kumpulan adalah kumpulan yang berangkat dengan menunggang satu unta berdua, satu unta untuk bertiga, satu unta untuk berempat, dan satu untuk sepuluh orang, sedangkan bakinya dihimpun oleh api, di mana api-api itu akan sentiasa bersama dengan mereka, baik pada waktu siang mahupun waktu malam, dan baik pada waktu pagi mahupun waktu mana petang. Para pendengar yang dihormati sekalian, kalau kita nak sebut hasyar yang kedua ataupun kebangkitan yang kedua ini berlaku di atas dunia lagi, berdasar pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut berdasar pada hadis ini, yuhsyarun nas, Rasulullah kata dikumpulkan manusia, maknanya berlakunya pada mahsyar pada di atas dunia ini lagi. Ini dalam hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Demikian juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, dinyatakan bahawa sebagai tanda terakhir berlakunya hari kiamat adalah keluar api daripada dalam batu besar, dan semua manusia lari untuk mengelakkan daripada api itu. Ini keadaan yang akan berlaku lah di waktu mana kita ni, sewaktu mana hampir-hampir dunia nak ditutup oleh Allah, Allah mula kumpulkan manusia, sehingga akan manusia ni bergerak dalam kumpulan masing-masing. Kalau kita baca berdasar pada hadis yang saya sebut sebentar tadi, Al-Hulaimi berkata, mungkin sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut tadi, Rasulullah sebut manusia akan diusir menurut tiga kumpulan sebagai satu syarat kepada tiga kumpulan manusia, iaitu satu, kumpulan golongan orang yang saleh, golongan al-abrar dipanggil demikian. Manusia ini akan berkumpul satu kelompok di kalangan orang saleh. Sebelum Allah nak tutup alam ini, Allah kumpulkan orang-orang yang saleh ini. Kemudian orang-orang yang satu lagi Allah kumpulkan di kalangan manusia yang bercampur amal baik dia dengan amal buruk dia, al-mukhalitin dipanggil.
dan golongan orang kafir. Golongan orang yang salih ni, orang yang hidup dia dalam keadaan merindui berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana akan memperolehi apa yang telah dijanjikan oleh Allah kepada mereka ni berdasar pada amalan-amalan salih yang mereka lakukan. Dipanggil ar-ragibun. Orang-orang yang nak sangat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka juga dinyatakan ar-ragibun, orang yang penuh harap dan rasa cemas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni orang yang al-abrar, orang yang sentiasa melakukan perbuatan mulia. Sama seperti yang dijelaskan dalam hadis yang saya sebut sebentar tadi. Ini di antara keadaan yang berlaku kepada seorang itu sebelum nak berlakunya kiamat. Allah jadikan mahsyar. Dalam keadaan mahsyar yang pertama, yang kita kena faham tentang mengenai bagaimana keadaan berlakunya mahsyar sebelum berlakunya mahsyar yang besar. Kemudian kalau kita baca hadis yang saya sebut sebentar tadi, di mana orang-orang yang bercampur amal baik dan buruk ni adalah orang-orang yang dimaksudkan dengan hadis yang pertama tadi, yang saya sebut sebentar tadi. Kemudian demikian juga golongan yang terdapat atas dunia ni, golongan yang derhaka, golongan fujar, orang yang diusir ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala akan mengutuskan malaikat untuk mengikat mereka dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Ini keadaan yang disebut dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi. Kalau kita baca lagi dalam riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seluruh manusia akan diusir, katanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Manusia ni akan dihalau. Seluruh manusia akan dihalau. Akhir hadis itu dinyatakan orang yang bertakwa pada wajah mereka kelihatan tinggi dan mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut. Hadis ni digambarkan menjelaskan bahawa orang yang akan menunggang unta adalah orang-orang yang diampuni dosa dia oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika mana dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia tidak diazab, dia tidak azab sama sekali. Sekalipun tahap mereka di syurga berbeza-beza, ada yang tahapnya paling tinggi dan ada pula orang yang sama-sama berada pada tahap paling bawah di kalangan ahli syurga Allah Subhanahu Wa Taala itu. Ini golongan yang pertama lah. Di atas dunia ni sebelum mana berlakunya hari kiamat, akan berlakunya yang disebut dengan pengusiran orang-orang ni. Dia akan berkumpul satu tempat, satu tempat orang saleh, dan kemudian Allah matikan orang saleh ni, tinggal orang-orang jahat saja. Kumpulan kedua adalah orang-orang yang hidup, orang yang akan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana dosa-dosa mereka yang mereka lakukan. Tapi kemudian dikeluarkan daripada neraka lalu dimasukkan ke dalam syurga. Ini kumpulan yang kedua. Mereka kelak akan berjalan dengan kaki ayam. Mereka ni boleh juga berkemungkinan mereka ni satu ketika berjalan dengan kaki dan satu ketika menunggang unta, ataupun menunggang unta setelah mana setelah dekat dengan padang mahsyar. Mereka turun daripada kenderaannya dan mereka berjalan dengan kaki mereka. Sehingga terdapat kesesuaian antara kedua hadis ini, hadis yang tidak bertentangan. Kemudian kumpulan yang ketiga yang dimasukkan dalam, yang dinamakan dengan golongan-golongan yang diusir ini, oleh orang-orang yang berjalan dengan muka mereka, iaitu golongan-golongan orang yang kafir. Golongan yang tiga ni berjalan dengan muka mereka tersebut, dengan muka-muka mereka, mereka bergerak dengan muka ini sendiri. Ini yang menyebabkan alim ulama berbincang tentang perkara demikian ini sendiri. Usir api yang berlaku di dunia ni bukan setelah mana kiamat berlaku. At-Tirmizi meriwayatkan hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia akan dikumpulkan pada tiga kumpulan pada hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, iaitu yang pertama kumpulan pejalan kaki, kata Rasulullah. Rasulullah cerita kumpulan yang start daripada waktu mana hidup sampai di akhirat, ni kumpulan yang berjalan kaki. Yang kedua Rasulullah sebut kumpulan yang berkenderaan. Dan yang ketiga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut manusia yang dihimpun dan diusir ini, kumpulan yang berjalan dengan muka-muka mereka sendiri. Kemudian sahabat tanya Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana mereka yang akan berjalan dengan muka-muka mereka ini ya Rasulullah? Sahabat-sahabat jadi pelik. Boleh ke hidup waktu mana berjalan dengan muka sendiri ya Rasulullah? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab, yang berkuasa menjadikan mereka berjalan dengan kedua kakinya, berkuasa pula menjadikan mereka berjalan dengan mukanya. Sedangkan orang yang bertakwa, kata Rasulullah, pada wajah mereka kelihatan berada pada kedudukan yang tinggi dan juga mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Para penonton yang dihormati sekalian, apa yang saya sebut sebentar tadi berdasar pada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah gambarkan waktu mana hidup di atas dunia ini lagi berlakunya penghalauan ataupun yang disebut dengan pengusiran manusia
dalam keadaan sebelum daripada berlakunya kiamat, akan berlaku tiga kelompok yang Allah jadikan. Satu kelompok, kelompok orang yang hidup dalam keadaan saleh, yang jaga, dan kita berdoa pada Allah lah, mudah-mudahan kita di antara orang yang hidup dalam keadaan yang jaga amalan. Ya, tak mudah nak jaga amalan di saat mana kita berada di hujung zaman, kerana ramai orang lebih tertarik dengan urusan dunia dibandingkan tertarik dengan urusan akhirat. Bila kita nak tarik diri kepada urusan dunia, nak tarik daripada dunia kepada akhirat, kita memerlukan kekuatan yang kuat di kalangan setiap di kalangan kita. Setiap di kalangan kita ni kena ada kekuatan yang tersendiri, kekuatan yang disebut dengan amalan-amalan, kekuatan ilmu dan sebagainya. Saya pernah sebut kan, dalam hidup kita ni kalau kita nak berubah, maka kita perlu kepada tiga perkara yang utama dalam hidup kita. Yang pertama, perubahan dalam hidup kita nak jadi soleh ni, kita kena ada ilmu. Ilmu ni kena ada untuk kita jadi orang yang pertama ini sendiri, golongan orang-orang yang berkumpul di kalangan orang soleh. Sebab tu kita diajar supaya belajar dan belajar. Jangan berhenti daripada kita belajar. Bila kita berhenti daripada kita belajar, menyebabkan ilmu tidak bertambah, yang menyebabkan di waktu ini kita akan menjadi kekurangan. Kekurangan bukan sekadar kekurangan di hadapan orang, tetapi kekurangan diri kita sendiri. Kita tak tahu benda apa yang patut kita bawa, benda apa yang patut kita kena ada dalam kehidupan kita. Ilmu ni penting pada diri kita ni. Setiap di kalangan kita ni, belajar dan belajar, yang pertama. Yang kedua, dalam hidup kita ni, kita kena ada yang disebut dengan kemahuan yang tersendiri. Nak berubah dalam hidup menjadi orang soleh, saya dah sebut sebelum daripada ni, bagaimana kita kena ada himmah. Himmah ni maknanya kemahuan yang kuat dalam hidup seorang. Ramai orang tahu perlu berubah, tapi tak ada kemahuan untuk berubah, nak menjadi orang yang soleh. Akhirnya dia bercampur amalan dia menjadi kumpulan yang kedua. Kumpulan yang kedua ni apa dia? Kumpulan yang mukhtalid, bercampur di antara amal soleh dengan amal yang taleh dalam hidup. Kadang-kadang kita berjumpa pelik orang, yang disebut dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada orang yang akhir zaman nanti kamu akan jumpa, yusbihur rajulu mu'min wa yumsi kafiran. Pada waktu pagi dia orang mukmin, pada waktu malam pula dia jatuh kafir. Ada orang yang hidup dalam keadaan yang dianya pada waktu malam dia mukmin, pada siang hari jatuh kafir. Jangan demikian. Yubi'uddinahu bi'aradin minad dunya. Orang ni hidup dalam keadaan memperdagangkan keuntungan yang disebut dengan dunia. Dia jual segala agama-agama dia untuk dapatkan keuntungan dunia. Dalam hidup kita tidak demikian. Orang yang hidup dalam keadaan yang jelas, fokus kita, fokus supaya kita kalau berlakunya saat mana nak berlakunya hari kiamat, lalu dikumpulkan di kalangan orang soleh, bukan orang yang mukhtalid, orang yang bercampur gaul. Sekejap jadi baik, sekejap jadi jahat, sekejap jadi dalam keadaan yang soleh, sekejap menjadi manusia yang toleh. Bukan demikian. Tetapi kita diajar supaya kita jaga, jaga amalan-amalan kita ini, supaya kita dalam keadaan yang kita ni benar-benar terjaga, termasuk di kalangan orang yang soleh. Sehingga kan kitanya masuk di kalangan orang yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, orang yang naik kenderaan, berkenderaan melalui titian sirat. Orang yang berkenderaan di padang mahsyar Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Ada yang berjalan kaki, Rasulullah sebut, dan ada yang berjalan dengan muka sendiri. Bila tanya oleh sahabat-sahabat, macam mana Rasulullah? Orang ada juga orang yang di waktu mana di padang mahsyar nanti berjalan dengan muka. Kita tak boleh nak bayang macam mana orang yang berjalan dengan muka. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, Rasulullah kata, ada pun orang yang boleh berjalan dengan kaki itu diciptakan oleh Allah. Demikian juga Allah jugalah yang boleh menciptakan manusia berjalan dengan muka. Sebab apa berjalan dengan muka ni? Sebab orang panggil muka tak malu waktu mana hidup atas dunia. Lawan syariat Allah, lawan agama ni, orang yang muka dia tak malu. Bila muka dia tak malu, di padang mahsyar Allah ambil muka dia, Allah letakkan di bawah, kemudian dia berjalan kaki ke atas, kemudian berjalan dengan tengih-tengih muka dia waktu mana dia berada di padang mahsyar Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dipanggil kumpulan yang disebut dengan hasyar waktu mana di atas dunia. Hasyar yang berlaku di atas dunia. Adapun hasyar yang berlaku di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita baca dalam Al-Quran Karim, kita akan dapati bahawa hasyar yang ketiga yang berlaku pengusiran waktu mana di padang mahsyar yang tiga akan berlaku berdasar pada firman Allah Taala dalam Al-Quran Karim. Wa yawma nusayyirul jibal wa taral arda barizatan wa hasyarnahum falam nugadir minhum ahada. Dan kamu kena ingat pada hari ketika mana kami mula gerakkan gunung ganang, dan kamu akan dapat lihat bumi itu jadi rata, dan kaminya
wahasyarnahum, dan kami mula kumpulkan manusia itu, tidak kami tinggalkan seorang pun di kalangan mereka. Falam nuwadir minhum ahad. Kemudian kamu tidak dikumpul, tak ada seorang pun yang tertinggal waktu mana kamu dikumpulkan dalam keadaan di padang mahsyar Allah Subhanahu wa taala nanti. Ini kebangkitan yang akan berlaku pada kita. Kalau kita baca dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah, satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, qama fi fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi mau'izatin. Pernah satu ketika Rasulullah berdiri, kemudian Rasulullah berdiri di kalangan kami, katanya Ibn Abbas, Abdullah bin Abbas cerita, Rasulullah bagi mau'izah yang kita sebut nama mau'izati ini, bi mau'izatin, dengan satu peringatan yang kuat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut apa dia? Faqal, Rasulullah kata, innakum mahsyuruna hufatan uratan ghurlan kama badana awwala khalqin nu'iduh wa'dan alaina inna kunna fa'ilin wa awwalu yuqsa yawmal qiyamah Ibrahim. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah duduk dengan sahabat-sahabat. Cerita Ibn Abbas, dia kata, Rasulullah duduk dengan kami, Rasulullah bagi satu peringatan yang terkesan dalam jiwa kami. Lalu Rasulullah kata apa dia? Kamu semua ni akan dikumpulkan di padang mahsyar Allah dalam keadaan hufatan uratan, dalam keadaan kamu ni tidak beralas kaki dan telanjang, tak ada apa-apa yang kamu pakai. Uratan ghurlan, dalam keadaan yang kamu tidak disunatkan, tidak berkatan pada kamu di waktu itu. Lalu Rasulullah baca, kama badana awwala khalqin nu'iduh, sebagaimana kami telah awalkan, kami telah memulai penciptaan kamu yang pertama, nu'iduh wa'dan alaina, dan telah kami janjikan pada kamu ni satu janji yang pasti kami tepati, inna kunna fa'ilin, di mana kami akan lakukan apa yang telah kami janjikan pada kamu itu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, wa awwalu man yuksa yawmal qiyamah Ibrahim, orang yang pertama yang akan dipakaikan pakaian pada hari kiamat nanti ialah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini di antara orang yang kita ni, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, mahsyar yang pertama yang kita akan lalui orang mukmin ni, bangun-bangun di padang mahsyar dalam keadaan yang hufatan uratan, dalam keadaan tak ada kain, tak ada pakaian, kemudian dalam keadaan yang tidak beralah kaki ni, kemudian tak bersunat pula, kata Rasulullah, tak dikhatankan pula. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, lalu Rasulullah baca hadis-hadis ni. Dahsyatnya keadaan mencengkam waktu mana dikumpulkan itu, kaum lelaki ni tak peduli terhadap kaum wanita, dan sebaliknya orang perempuan pun tak peduli terhadap orang lelaki. Sekarang ni cuba orang perempuan buka saja aurat, mata lelaki tu liar je memandang, tak kena gaya dia demikian. Ataupun orang lelaki yang mendedahkan aurat, mata perempuan itu liar je memandang. Dalam keadaan terdedah aurat, bukannya telanjang lagi, tapi cuba bayangkan di padang mahsyar. Di padang mahsyar tu, manusia dalam keadaan yang dikumpulkan, dalam keadaan yang telanjang bogel ini, tapi oleh kerana terlampau sibuk sangat, terlampau takut sangat, dan terlampau dicengkam dengan perasaan yang menggerunkan di padang mahsyar, sehingga kan orang tak peduli terhadap apa yang sedang berlaku ini, keadaan yang sedang berlaku ini sendiri. Kan dahsyatnya saat itu. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dia pernah tanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah, dia pernah tanya Rasulullah, ya Rasulullah, ar-rijal wan-nisa yanzuruna ba'dhum ila ba'd. Faqala, al-amru ashaddu min an yuhimmahum dhak. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katanya Aisyah, ibu kita ni tanya Rasulullah, ya Rasulullah, orang lelaki, orang perempuan saling pandang memandang ke di padang mahsyar nanti dalam keadaan telanjang begitu ke, ya Rasulullah? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab, Rasulullah kata, Aisyah, urusan hari itu terlampau sangat, terlampau dahsyat sangat, sehingga kan orang tak perhati dah pakaian ke tak berpakaian saat yang demikian. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutlah, orang yang pertama yang akan dipakai pakaian pada hari kiamat nanti ialah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim ni, ulama-ulama sebut, di antara nabi yang mula-mula mencipta pakaian, mencipta seluar di atas dunia ni sendiri. Seluar yang ada, yang disebut dengan jean, yang disebut dengan dokers, macam-macam gaya ni,
Ini tiru-tiru dah dipanggil. Yang orang yang pertama yang buat seluar ialah Nabi Ibrahim AS. Mengikut yang disebut dalam kitab-kitabnya demikian. Allah cerita tentang ayat bagaimana kita berkumpul tu. Katanya Allah, tak ada seorang pun. Falam nuradir minhum ahada. Tak ada seorang pun yang ditinggalkan oleh Allah. Di waktu mana sampai saat, di waktu mana manusia ni berkumpul di padang mahsyar Allah Subhanahu Wa Taala nanti, semua sekali akan dikumpulkan di padang mahsyar Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dan yang akhir sekali, hasyar kita, waktu mana kita mula diusir ke dalam syurga ataupun dihumban ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Nauzubillah min zalik. Ini hasyar yang keempat, di mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran Karim, hari-hari yang kita mula diusir. Yauma nahsyurul muttaqina ila ar-rahmani wafda. Allah Subhanahu Wa Taala sebut hari di mana kami mula halau orang yang bertakwa kepada Allah, ila ar-rahmani wafda, kepada Allah yang Maha Pemurah, sebagai satu tanda penghormatan yang Allah hormatkan pada mereka. Doalah pada Allah, mudah-mudahan setiap pendengar yang mendengar bicara saya ini, masing-masing kita ni akan dikumpulkan di padang mahsyar bersama dengan para nabi, para awliya salihin. Mudah-mudahan kita demikian insya-Allah. Dikumpul di kalangan orang yang bertakwa pada Allah. Yauma nahsyurul muttaqina ila ar-rahmani wafda. Hari yang Allah mula minta supaya semua manusia ni bergerak, orang yang bertakwa ni, satu tempat yang menghadap pada Allah yang bersifat ar-rahman. Dalam keadaan Allah nak buat penghormatan untuk mereka. Maksudnya penghormatan ni apa dia? Di mana mereka je akan dibawakan di atas kenderaan, di atas naik atas kenderaan, kemudian binatang ternakan menjadi kenderaan di saat itu. Wallahu alam lah macam mana Allah, cara Allah nak buatnya, waktu mana kita berada dalam keadaan yang di padang mahsyar. Ada setengah ulama kata yang dimaksudkan dengan kenderaan itu ialah amal soleh yang kita buat di atas dunia ni. Bila kita hidup atas dunia ni, kita dalam keadaan yang kita jaga amal soleh kita, kita buat benda-benda yang soleh, waktu mana kita menghadap depan Allah nanti, amal soleh kita berubah menjadi kenderaan untuk senang kita melintasi titian sirat. Sebab itulah berlaku yang disebut dengan tabarruk. Diajar supaya kita bersedekah, diajar supaya kita buat tadhiyah korban, kita diajar supaya buat amalan-amalan soleh ni. Semua amalan-amalan soleh kita ni berubah bila kita menghadap di hadapan Allah, menjadi kenderaan-kenderaan untuk memudahkan kita memasuki dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Doalah mudah-mudahan demikian. Dalam ayat Al-Quran Karim ini, Allah Subhanahu Wa Taala gambarkan tentang bagaimana keadaan manusia ini bergerak ke dalam syurga Allah. Rasulullah pernah bersabda, Rasulullah sebut mereka pergi menuju kepada mahsyar itu tidak berjalan kaki, dan mereka tidak menggunakan suatu kenderaan, tetapi mereka datang dengan duduk di atas unta daripada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita nak masuk dalam syurga tersebut, Allah Subhanahu Wa Taala keluarkan unta daripada syurga, kemudian kitanya ahli-ahli syurga ni naik kenderaan unta itu masuk dalam syurga. Seluruh makhluk belum pernah melihat kenderaan yang semewah itu. Sekarang kan kadang-kadang kita naik atas kenderaan yang disebut dengan kereta BMW, ataupun kadang-kadang kita naik kereta Merc, kadang-kadang kita naik kereta Bugatti, Maserati, macam-macam gaya nama yang kita namakan kenderaan tersebut. Semua tersebut tak boleh menandingi. Bila sampai di padang mahsyar, Allah nak masukkan orang ni ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala, Allah jadikan dalam keadaan mekan bergeraknya berdasar di atas unta daripada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Seluruh makhluk belum pernah melihat kenderaan yang semewah itu. Tak pernah. Sebagaimana yang disebut dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gambarkan tentang ahli syurga Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, syurga-syurga ni, waktu mana katanya Rasulullah, aku diperlihatkan syurga, aku nampak saja syurga ni, mala ainun ra'at, mata tak pernah terpandang seindah ini syurga Allah, wala uzunun sami'at, dan telinga tak pernah terdengar. Allah, bagaimana cantiknya, bagaimana sedapnya, seronoknya suara dalam syurga Allah. Wala khatar ala qalbil bashar, dan hati ni tak pernah terdetik seindah ini syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Cantiknya syurga Allah. Lalu daripada itu dikeluarkan kenderaan yang mewah itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, nak sebut kenderaan orang yang nak masuk dalam syurga ni, waktu mana dihalau masuk dalam syurga ni, pelana dia katanya Rasulullah dibuat daripada emas. Kemudian yang mengikat tali pinggang dia diperbuat daripada zabarjad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut permata-permata yang cantik. Mereka ni
naik di atas kenderaan sehingga kenderaan tersebut mengetuk pintu syurga untuk masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ini gambaran bagaimana yang disebut dengan ahli-ahli syurga ni sampai peringkat orang yang bertakwa dinyatakan utusan dia kerana telah mendahului manusia untuk segera melakukan apa yang diseru kepada mereka agar melaksanakannya. Ni keadaan orang yang bertakwa. Mereka sentiasa melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dengan segera bersungguh-sungguh hingga para malaikat menyambut mereka dengan kabar gembira. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Al-Anbiya ayat 103. La yahzunuhumul faza'ul akbar wa tatalaqqahumul malaikatu hadza yaumukumul ladzi kuntum tu'adun. Kejutan yang dahsyat telah dibuat pada mereka, tidak membuat mereka ni rasa sedih. Waktu mana la yahzunuhumul faza'ul akbar, kejutan yang disebut dengan al-faza', yang disebut dengan gempa yang sebelum daripada ini, tak menduka citakan mereka. Wa tatalaqqahumul malaikah, tapi orang-orang yang orang-orang ahli syurga ni, mereka ni akan disambut oleh para malaikat dengan kata-kata hadza yaumukumul ladzi kuntum tu'adun. Inilah yang telah dijanjikan oleh Allah kepada kamu waktu mana kamu hidup di atas dunia dahulu. Padahal baru je lepas melalui saat gempa ataupun yang disebut dengan hari berlakunya yang dinamakan dengan faza'ul akbar. Faza'ul akbar ni kejutan yang menggemparkan. Tak, orang mukmin ni dia rasa seronok dalam keadaan demikian. Ini dipanggil hasyar yang terakhir dalam hidup manusia masuk dalam syurga. Kemudian hasyar untuk ahli neraka, Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Al-Maryam ayat yang ke-86. Wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda, dan kami akan halau orang-orang yang derhaka ke neraka jahannam dalam keadaan dahaga yang amat sangat. Na'udzubillah min dzalik. Ini gambaran bagaimana orang yang derhaka pada Allah Subhanahu Wa Taala, mula Allah Subhanahu Wa Taala mula halau mereka ni dalam keadaan yang mereka ni sendirinya derhaka tersebut menyebabkan mereka dahaga yang amat sangat. Firman yang lain Allah Subhanahu Wa Taala sebut, yauma yunfakhu fis-sur wa nahsyurul mujrimina yauma idzin zurqa. Hari yang di waktu mana ditiup sangkakala itu, kami akan kumpulkan pada hari itu orang-orang yang berdosa ini, mujrimin, yauma idzin zurqa, dalam keadaan muka dia menjadi biru muram dalam keadaan yang ketakutan pada mereka tersebut. Nauzubillah min dzalik. Orang yang di kalangan ahli syurga Allah Subhanahu Wa Taala berwajah jernih dan indah dan gambaran yang cantik. Manakala orang yang tak beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala ni dikumpulkan dalam keadaan tersiksa dan tersiksa dia sehingga dia bergerak pada mahsyar itu dalam keadaan muka dia biru muram ketakutan di saat yang demikian. Ini surah Toha ayat 102. Para pendengar yang dihormati sekalian, kita jangan jadi saat-saat sebegini, jangan. Kita minta jauh daripada Allah. Allah bila dia cerita tentang mengenai suasana yang berlaku di padang mahsyar, Allah menakutkan sehingga kan sampai peringkat Allah nak ajar pada kita, biar kita ni kalau boleh peluang kita berada dalam bulan Ramadan sebegini, kita ambil peluang untuk kita minta ampun dan minta ampun pada Allah. Jangan kita ulang lagi perbuatan-perbuatan yang buruk dan keji yang pernah kita lakukan sebelum daripada ini. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu Wa Taala sebut, wa man yahdillah fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajid lahum awliya'a min duni wa nahshuruhum yawmal qiyamati ala wujuhihim umyan wa bukman wa summa ma'wahum jahannam kullama khabat zidnahum sa'ira. Allah cerita, dan siapa-siapa yang telah diberi petunjuk oleh Allah, fahuwal muhtad, maka tetaplah dia mendapat petunjuk Allah. Wa man yudlil, mana-mana yang disesatkan oleh Allah, falan tajidalahum awliya'a min duni, maka dia tidak akan dapati penolong-penolong selain daripada Allah. Siapa-siapa yang disesatkan oleh Allah, habis nanyalah. Saya pernah sebut kan, dalam hidup kita ni ada 2-3 perkara yang kita kena dapat. Salah satu, kita kena dapat hidayah Allah dalam hidup. Jangan kita terlepas hidayah Allah. Atas dunia ni dapatkan hidayah Allah. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala sebut, wa man yahdillah fahuwal muhtad. Siapa-siapa yang diberi hidayah oleh Allah, tetaplah hidayah itu untuk diri dia. Wa man yudlil, siapa-siapa yang disesatkan oleh Allah, falan tajidalahum awliya, dia tak akan dapati ada lagi penolong-penolong min duni selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sesatlah dan rugilah dalam hidupnya. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sebut, wa nahsyuruhum yawmal qiyamati ala wujuhihim umyan wa bukman wa summa,
Dan waktu mana kami kumpulkan mereka pada hari kiamat, diseret di atas muka mereka dalam keadaan buta, bisu dan juga pekak. Tempat kediaman mereka adalah neraka jahannam. Ma'wahum jahannam. Kullama qamat zidnahum sa'ira. Tiap kali mana nyalaan api jahannam itu macam nak padam je, katanya Allah, khabat zidnahum sa'ira. Kami tambahkan lagi, tambahkan lagi nyalaan-nyalaan ini sendiri. Ini cara Allah Subhanahu Wa Taala nak menyakitkan hati bagi mereka yang yang dalam keadaan yang melakukan dosa. Bila dia dalam keadaan dia ingat ke nak terpadam dah api neraka, bila dah lama dah dibakar-dibakar tu, katanya Allah tak. Waktu mana kullama qabat, waktu mana dah mula nak reda sikit api ni, zidnahum sa'ira, kami tambahkan lagi api-api yang menyala untuk memusnahkan mereka ini sendiri. Ini surah Al-Isra ayat yang ke-97. Dalam ayat surah Al-Furqan dalam ayat yang ke-34, Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut alladhina yuhsharuna ala wujuhihim ila jahannam ulaika syarrum makanan wa adallu sabila. Dan orang-orang yang dikumpulkan di neraka jahannam dengan diheret cara meniagak atas muka-muka mereka, mereka tu orang yang paling buruk tempat dia dan paling sesat jalan yang dipilih dalam kehidupan dia. Ini orang yang dikumpulkan untuk dihumban ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Satu dalam riwayat Muslim daripada Anas bahawa seorang yang bertanya pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang tanya Rasulullah, mereka akan dikumpul pada hari kiamat dengan diseret di atas muka mereka ke Rasulullah, lalu adakah orang kafir dihalau kepada mahsyar dengan berjalan di atas muka mereka ya Rasulullah? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebut, bukankah yang telah menjadikan orang yang dapat berjalan dengan kedua kakinya juga mampu menjadikan berjalan di atas muka mereka pada hari kiamat. Sama je Allah yang menciptakan berjalan di atas kaki, maka Allah juga yang menjadikan kita ni jalan di atas muka kalau sekiranya kita menjadi orang yang khianat dan orang yang zalim dalam hidup ini sendiri. Para pendengar yang dihormati sekalian, dalam perbincangan kita pada kali ini saya sebut tentang mengenai suasana bagaimana kita akan diusir dan dihalau. Dan apabila saya sebut sebentar tadi bagaimana diusir dan dihalau ini, kita akan dapati ada empat golongan saja dalam kesimpulan kita ini. Empat golongan di kalangan manusia, dua di dunia dan dua di akhirat nanti. Kita berdoa pada Allah, biar kita ni sentiasa hidup dalam keadaan amalan soleh. Kita jaga amalan-amalan kita sehingga waktu mana dikumpulkan kita bersama dengan allazina an'ama Allahu alaihim, orang yang telah diberi nikmat oleh Allah ke atas mereka. Siapa dia orang yang diberi nikmat oleh Allah ke atas mereka ni? Minan nabiyyin, di kalangan nabi-nabi. Wasiddiqin, di kalangan para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Wasyuhada, dan orang-orang yang mati syahid. Wassalihin, dan orang yang saleh. Biar kita hidup dalam keadaan kelompok ini. Jangan ada di kalangan kita yang caci maki para alim ulama, yang caci maki para orang yang saleh. Jangan biarkan diri kita termasuk di kalangan mereka. Biar hidup kita ni dalam keadaan yang benar-benar kita jaga. Di kalangan kita jaga apa dia? Yang disebut dengan amalan kita. Jaga hidup kita supaya kita boleh bersama dengan mereka bila kita menghadap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Mudah-mudahan Allah jadikan pertemuan kita ini pertemuan yang dirahmati dan diberkati di sisi Allah, dan Allah masukkan kita di kalangan hamba Allah yang saleh di saat mana kita dah berada dalam bulan yang penuh dengan kebaikan dan kerahmatan ini. Mari kita berlomba untuk membaiki diri menjadi hamba Allah yang saleh dan hamba Allah yang taat, dan mudah-mudahan kita di kalangan orang-orang yang disebut dengan hidup yang sentiasa terjaga dengan hidayah Allah, dan selamat kita daripada dihumban ke dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih di atas kesempatan yang baik ini. Terima kasih di atas kesudian para pendengar yang sentiasa berada pada saat-saat sebegini, menunggu saat sampai di rumah, dan ada yang menunggu saat untuk nak berbuka puasa dan sebagainya.